Oke teman-teman, nah kita punya stok terbaru nih, baru datang dari pabrik langsung meluncur ke gudang GSA Sport Indonesia. Nah inilah dia senapan PCP Ruger Black Army Monel Magazine. Oke, salam bediler ya, salam satu laras, jumpa lagi di channel Sobat Bediler. Kali ini saya kembali menyapa kalian ya di channel ini teman-teman, dan kali ini kita kebetulan kok ada barang baru, yaitu PCP Ruger Black Army Monel. Yang sebelumnya adalah PCP Ruger Black Army Magazine, kali ini ada pembaruan atau upgradean terbaru dari unitnya terkait spesifikasinya teman-teman, tapi tidak terlalu jauh beda, mungkin hanya beda pada beberapa partnya dan juga harganya. Nah kalian kalau mau tahu lebih lanjut terkait harga terbaru dan juga upgradean terkait spesifikasinya, kalian bisa tonton videonya baik-baik dari awal sampai habis. Oke, nah jadi kemarin kita kedatangan ada sekitar 15 unit ya PCP Ruger Black Army Magazine, baru banget datang dari pabrik langsung ke gudang kami. Jadi kita masih punya beberapa stok. Dan untuk warnanya kita tersedia 3 warna ya teman-teman, ada warna coklat, ada warna hitam, dan juga ada warna hijau army. Namun untuk yang coklat sudah banyak yang sold out ya. Jadi untuk stok kita yang masih ready itu warna hitam yang masih banyak, dan juga ada warna hijau army. Jadi cepet-cepetan sekarang juga sebelum kehabisan. Nah untuk upgrade terbaru dari spek dari PCP Ruger Black Army ini itu berada pada tabungnya teman-teman. Kalau dari segi spesifikasi yang lainnya sama saja. Untuk tabungnya sendiri senapan ini sudah di upgrade menjadi tabung monel ya. Kalau sebelumnya pakainya tabung kuningan, nah sekarang kita pakai tabung monel dengan OD yaitu 25 mm, dan kapasitasnya juga jauh lebih besar. Maksimal bisa 3500 PSI dan safety di pengisian 3000 maupun juga 2700 PSI saja ya. Seperti itu. Untuk panjang larasnya dia ini panjang 70 cm sehingga support untuk big game, support juga untuk long range atau jarak jauh ya teman-teman bediler, seperti itu. Untuk bahannya baja, untuk OD-nya pakai OD yaitu 9 mm ya. Seperti itu. Nah, untuk pengisiannya pakai PCP mini coupler bagian bawah sini ya. Kalau dulu kan pakai quick fill ya. Nah, kalau sekarang itu pakai coupler mini ya, teman-teman bediler kayak gitu. Oke, nah untuk selanjutnya lagi senapannya juga sudah ada visir patennya ya, ada dua yaitu depan dan juga belakang, jadi tidak bisa dilepas. Ini sudah dipatri menyambung atau menyatu sama serumbungnya ya teman-teman dealer, seperti itu. Dan juga untuk senapannya juga sudah support single shoot, support magazine 14 rotari. Untuk speed tracknya kita punya 3 speed track tarikan, jadi kalian bisa gunakan untuk berburu small game hingga big game ya, powernya bagus sekali. Nah untuk masalah popor, popornya masih tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu pakai popor klasik ya teman-teman. Pakai popor klasik dengan bahan yaitu kayu mahoni ya, seperti itu. Nah untuk manometer itu juga ada, yaitu berada pada bagian depan tabung. Dan untuk tabungnya ini juga masih modelnya menerapkan tabung sistem tanam atau biasa dipanggil PCP Ruger ya, kayak gitu. Kenapa kok dipanggil PCP Ruger ya, karena sistemnya tabung tanam teman-teman, jadi kelihatan lebih simple ya, tabungnya nggak kelihatan. Oke, nah untuk unit ini support big game, support juga small game juga bisa, medium game juga bisa, long range juga bisa. Untuk jarak akurasi terbaiknya bisa hingga 20 sampai 40 meter ya, itu untuk akurasi terbaik. Apabila mungkin akurasi yang kalian tempuh jauh lebih jauh mungkin, dan juga akurasinya masih tetap bagus, jadi itu bonus ya teman-teman bediler. Tapi kalau untuk jarak akurasi yang bisa kita berikan sebagai estimasi untuk kalian itu sekitar 20 hingga 40 meter. Dan untuk jangkauannya dia ini punya panjang laras panjang, punya panjang laras, dan senapan ini punya panjang laras 70, untuk jangkauannya bisa hingga 100 meter ya. Untuk senapannya juga cocok untuk berburu babi hutan, biawak, ular ya, seperti itu, burung, ayam hutan, dan lain sebagainya. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan di kebun, banyak
diserang hama-hama seperti itu bisa juga dibasmi pakai senapan ini. Apalagi harganya juga cukup murah meriah, teman-teman. Harganya kalian bisa ambil mulai dari harga 2,3 juta rupiah untuk variasi PCP Ruger dengan tabung Monel ini ya. Buruan, untuk stoknya terbatas, apalagi untuk pilihan warnanya juga sangat terbatas. Jadi segera untuk hubungi CS-nya sekarang juga. Untuk kalian yang ingin order, kita juga siap pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tanyakan saja atau konsultasi dulu terkait produk ini ke CS kami. Nomornya sudah ada di bawah sini. Oke, gitu dulu saja. Terima kasih dan salam satu laras.